Pada video kali ini, saya akan membahas detail profil tentang lokomotif BB202. Jangan lupa subscribe. Simak videonya sampai habis. Thank you. Thank you.
Lokomotif PB202 yang merupakan lokomotif diesel elektrik dengan nomor model G18U6 yang dipesan dari General Motors Electromotive Division atau EMD. Dipesan atau didatangkan berkisar tahun 1968 sampai 1971. Dengan total jumlah unit ada 8 unit, memiliki susunan roda BB atau bubur, yang berarti setiap gandarnya memiliki dua roda penggerak, roda yang dilengkapi dengan traksi motor, hanya memiliki kabin tunggal, dan rata-rata dialokasikan di Depo Kertapati, Tivra 3. Memiliki mesin tipe EMD 8645E, berdaya mesin 1100 horsepower yang mampu melaju hingga kecepatan maksimal 100 km per jam. Berat lokomotif, berat kosong lokomotif 62 ton dan memiliki berat lokomotif siap 65 ton dengan lebar gauge 1067 mm normal di Indonesia. Perusahaan yang pernah mengoperasikan adalah sejak Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA hingga PT KAI. Namun sekarang dari semua ke-8 unit ini sudah tidak ada yang beroperasi mengingat suku cadangnya yang langka, sehingga lokomotif ini sudah tidak dioperasikan lagi. Lokomotif ini biasanya didinaskan untuk menarik kereta barandek atau batubara rangkaian pendek, tapi juga tak jarang untuk menarik kereta penumpang. Itu tadi merupakan info detail atau profil tentang lokomotif BB202. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah-salah info, bisa dikoreksi di komentar. Terima kasih.